Tajam atau begal tidak memandang siapa korbannya, tak terkecuali seorang tukang nasi goreng di pinggir jalan. Aksi pembegalan dirinya dengan celurit terekam kamera CCTV. Dikira pelanggan, ternyata pelaku begal. Maksud hati menghampiri seorang pria yang dikira akan membeli nasi gorengnya. Ardi malah dihunus celurit saat berupaya mengamankan telepon genggam miliknya. Korban lolos dari maut, meski terluka akibat terkena sabetan celurit. Aksi terjadi di sebuah warung nasi goreng di kawasan Cipatat, Bandung Barat. Pelaku dengan cepat melakukan aksinya di warung yang tengah sepi. Satu gede duaan, yang satu udah siap pakai motor, yang satu masuk pas sudah berhasil bawa api, terus langsung kabur. Diduga pelaku merupakan spesialis begal yang mencari sasaran pada malam hari. Polisi masih memburu pelaku. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat, Jawa Barat.